وحط عنه ألف ألف سيئتي. ما انهارت نعم. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila lalu orang mukmin atas kubur, misalnya anggaplah kita nih nah, lalu dikubur, kubur-kubur orang muslimin nih, maka berkata, yakni membaca ia, maka membaca ia, ia seorang mukmin lewat kubur tadi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, itu panjang tadi. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير. Nah, sidin tadi di artinya hingga wahu ala kulli syai'in qadir, niscaya diterangkan Allah Subhanahu wa taala akan demikian segala kubur sekaliannya. Bercahaya kubur itu berarti ah. Masyaallah jadi kau dihafalin ini nih. Nah, sini kubur banyak nih nah. Jadi tiap hari melewati hafalin cerita ini nih. Hadis Nabi cerita ini. Kalau Nabi itu kan bicara pasti benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dihafalin itu. Malam ini kan namun coba ya lah sakada apa tating pokoknya ini nah bercahaya yang dalam kubur tuh perataan dan diampunkan bagi orang yang berkatanya dan disuratkan baginya seribu ribu kebajikan. Seribu ribu kebajikan tuh berapa tuh? Nah, sejuta artinya seribu kali seribu. Jadi dituliskan baginya sejuta kebajikan. Dan diangkatkan baginya seribu-ribu derajat. Seribu derajat. Siapa sejuta derajat. Dan digugurkan daripadanya seribu-ribu kejahatan. Yakni daripada dosa yang kecil-kecil. Wah. Nah, berarti. Artinya nih. Lowongan untuk amal saleh ini banyak kata kita. Mun sawat masuk neraka juga kata kau lagi itu. Pemalih nih kayaknya han. Sudah tahu dah. Masih aja masuk neraka. Berarti fatal benar salahnya tuh. Fatal benar tuh salahnya tuh. Nah. Ini kan kayaknya kalau kita suah belajar nih lah. Karena di akhirat karena misalnya kita membaca juga kita dihadapkan karena dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun sudah emang baca kenapa ulun masuk neraka? Ujar Nabi alasannya ikam ini nah jadi masuk neraka nih. Nah, tahu tuh kita. Mun sementara ini kan kita tahu aja mang le. Mungkin kayaknya nah. Mungkin misalnya kita makan harta riba kah? Atau apa ngarannya tuh nguntung kah kada berjaga? Nah, masuk penjara jadi deh. Hujur ya. Jadi sebenarnya jangan disalahkan. Aku ujar Nabi, aku sudah mengatakan ini benar dari Allah. Karena kan dari Allah ini dari malaikat Jibril ya. Ujar Jibril, aku kan dari Tuhan juga. Nah, kenapa aku maka masih masuk neraka? Nah, salahnya ikam di sini. Kemudian dihitung-hitung, nah ini kan bilang kada berdosa lagi, bang Lena. Kata ilah 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 insya Allah kan kita setiap hari baca aja kalau la ilah ilallah Muhammad Rasulullah kan baca jadi kita paling kadang ibah azan lah la ilah ilallah Muhammad Rasulullah nah ya lah ibah napa nara cinta ibah sembahyang ibah was apa ibah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh la ilah ilallah Muhammad Rasulullah nah